Adakah batu sepadan British Siam menjadi bukti kedah di bawah jajahan Siam, manakala Pulau Pinang di bawah pentadbiran British? Bagaimana sejarah ini membentuk Malaysia yang kita kenali sekarang? Jom kita tengok. Zaman dahulu kala, masyarakat bebas bergerak merentas wilayah yang kini kita kenali sebagai Kepulauan Melayu atau Nusantara. Sehinggalah termeterai perjanjian Inggeris Belanda 1824 yang telah menetapkan sempadan geografi di kepulauan-kepulauan ini. Jika kita lihat, dulu tanah Melayu seluas 1355 km yang merentasi segenting kera di Thailand hingga ke selatan Tanjung Pia Johor. Setiap negeri di dalamnya berupa negara yang mempunyai daulat di bawah payung raja. Seperti di mana Nusantara dipisahkan oleh perjanjian Inggeris Belanda 1824, tanah Melayu pula dipisahkan oleh perjanjian British Siam 1909. Perjanjian tersebut berikutan daripada perjanjian Berni 1826 yang telah mengiktiraf Kedah, Perlis, Terengganu dan Patani sebagai wilayah Siam dan Pulau Pinang dan Provinsi West Leslie sebagai wilayah British. Malah terdapat juga batu sempadan yang menandakan wilayah Siam dan British di seberang Perai yang wujud sehingga hari ini. Persoalan utama, bagaimana Siam mencapai perjanjian sempadan dengan British dengan membahagikan Kedah dan Pulau Pinang? Adakah Kedah ini milik Siam? Bagaimana pula dengan kuasa Raja Melayu ketika itu? Ada sumber yang menyatakan Kesultanan Kedah adalah yang paling tua di dunia yang diasaskan pada 1136 oleh Sultan Muzaffar Shah, iaitu Raja Prang Ong Mahawangsa sebelum baginda memeluk Islam. Namun, untuk memutuskan sempadan dan pengaruh Siam ini terhadap Kedah adalah sesuatu yang rumit untuk dibincangkan kesahihannya kerana perjanjian ini telah wujud dan telah digunapakai beratus tahun lamanya. Perdebatan ini timbul setelah muncul dua perspektif dalam melihat sejarah sempadan dulu-dulu. Satu pandangan ialah melihat sempadan dari sudut pandang negara bangsa yang kita gunakan pada hari ini yang diiktiraf di seluruh dunia. Manakala satu pandangan lagi, sempadan dilihat dalam bentuk kerangka mandala, iaitu ketiadaan sempadan yang jelas dan pihak yang memegang kuasa politik dan ketenteraan terkuat menganggap kawasan-kawasan yang berhampiran dengannya adalah di bawah jajahan talukannya. Dahulu Siam dilihat menggerunkan kerana ada tentera yang kuat dan merasa Kedah, Terengganu dan Kelantan adalah talukannya. Ini dikuatkan lagi dengan sikap negeri yang mengirim bunga emas padanya secara tahunan. Namun semuanya itu adalah sejarah yang lama. Wilayah negara dan negeri kita adalah apa yang kita ada hari ini. Dari Perlis hingga ke Johor, termasuk Sabah dan Sarawak, itu adalah negeri-negeri yang telah dijamin oleh Perlembagaan Persekutuan dan tidak lagi ditentukan oleh sempadan yang dahulu. Batu sempadan yang membuktikan Pulau Pinang di bawah British dan Kedah di bawah Siam ini sudah cukup untuk menolak dakwaan konon Pulau Pinang harus membayar pajakan kepada Kedah. Atau ada versi sejarah yang lain. Semoga Malaysia kekal merdeka.